kayak beberes dari sini aja kali ya, Mbak ya. Maaf ya, aku takut gak keburu soalnya kalau sendirian mama papaku udah nungguin pulang, aku bisa acara tahun baruan. Yuk, kita Mbak Ariel tatup kan? Ariel tatup. Iya, Bapak. Aduh. Kita selfie dulu ya. Selfie. Yaudah. Selfie. Mbak Ariel, Mbak, tempat sampah di mana ya? Aduh, taruh sini dulu aja deh. Itu ruang tengah belum diberesin kan? Oh, belum. Yaudah, beresin itu dulu ya, keburu datang. Iya. Tuh guys, lihat siapa yang lagi cuci piring. Apa sih, Mbak? Aku malah kayak gitu, Mbak. Saya kan malu. Guys, udah dulu ya. Soalnya Mbak Arilnya malu, ya. Mbak, aku malah live sih, Mbak. Saya komplain loh nanti. Jangan. Gak ada lantai bawah, lantai atas. Berantakan banget ya. Ngapain sih ini tahun baru? Aduh. Main petasan apaan sih di mari tuh berantakan, Mbak. Udah sih, Mbak, namanya juga anak muda. Emang Mbak Shani gak pernah muda apa? Ya pernah. Masa saya lahir langsung segede gini kan gak mungkin. Tapi nih, Mbak Ria, kalau saya tuh lagi pesta tahun baru gitu, malam tahun baru, kayaknya gak sampai seberantakan ini deh, Mbak. Namanya juga kids zaman now. Lagian Mbak Shani tuh mudanya kapan sih? Zaman baheula banget emang. Emang tampang saya tua banget sama Mbak, ya Allah. Ya gini nih, kids zaman now. Nah, betul. Set. Itu meja. Ya kan biar sekalian gitu. Pakai ini, pakai pemoceng. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini dibersihin dulu. Habis itu disemprot, ntar tinggal di ini. Dilap deh. Semuanya udah aman, jadi gak kelihatan kalau rumah ini semalam habis pesta tahun baru. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, mama papanya Mbak Ariel udah sampai mana? Oh iya, mereka ternyata mampir ke rumah om aku dulu di Bogor. Kalau tadi gak usah buru-buru ya kerjanya ya. Iya, makanya baru dikabarin aku soalnya. Gak apa-apa kok Mbak Ariel. Yang penting rumah udah rapi, Mbak Arielnya happy, apalagi semalam habis party. Asik ya tuh. Mbak, bukan lagi. Semalam tuh aku udah jauh banget dari kata happy. Aku tuh pusing, tau gak? Kok? Karena aku kan cuma ngundang teman-teman dekat aku doang kan. Gak taunya teman-teman aku ngundang teman-teman yang lagi, terus teman-teman yang lagi ngundang teman-teman yang lagi. Rame dong kini pasar. Jangan sedih, 70 orang kan itu ada. Terus yang aku kenal tuh cuma gak nyampe 10. Terus akhirnya aku cuma duduk. Bingung mau ngomong sama siapa, soalnya temanku udah ngobrol sama teman-temannya, temannya lagi ngobrol sama teman-temannya. Aduh. Sabar ya, Mbak ya. Sabar. Iya, Mbak, abis megang lap. Bawa karbol, Mbak. Lelah. Akhirnya selesai juga. Ih, Mbak Shelly kerjanya oke banget deh, bersih, cepet. Shelly gitu loh, kapan-kapan Mbak Ariel order sini lagi ya. Kalau gitu udah deh, saya beresin yang belum diberesin, jadi biar semua cepat rapih dan selesai. Aduh, okay? Mbak, ntar aja dulu lah, kita istirahat dulu aja, capek. Aku aja pegel apalagi Mbak Shelly. Iya sih, cuman kan aku udah biasa. Aku punya ide. Apa tuh? Gimana kalau kita karaokean? Jadi, boleh. Tapi Mbak Ariel jangan minder ya, soalnya suara aku pasti lebih bagus.